Bila kita cerita tentang filem biopik, inilah contoh dia. Buya Hamka. Filem ini tentang kehidupan dan juga salah silah Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun dikenali sebagai Buya Hamka. Filem ini adalah keluaran Indonesia dan diarahkan oleh Fajar Bustami, iaitu pengarah yang mengarahkan filem Dilan 1990, Dilan 1991 dan juga Milia Suara dari Dilan. Baik, sinopsis untuk filem ini bermula dengan Hamka merupakan seorang pengurus Muhammadiyah di Makassar. Kemudian dia bersama keluarganya berpindah ke Medan kerana Hamka mendapat jawatan baru sebagai pengurus majalah di Pedoman Masyarakat. Di situlah bermulanya liku-liku kehidupannya dan juga naik turun ceritanya. Dalam filem ini ada banyak pelakon-pelakon yang terkenal di Indonesia. Antaranya adalah Vino Bastian yang memegang watak sebagai Buya Hamka. Kalau korang nak tahu, dia pernah berlakon sebagai Ustaz Kodrat di dalam filem Kodrat. Seterusnya adalah Laudia Cynthia Bella yang memegang watak sebagai Siti Rahab, isteri kepada Hamka. Dan dia juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan Hamka. Kemudian pelakon yang memegang watak sebagai Soekarno adalah Anjas Mara. Walaupun babak dia sikit, tetapi dia memberi impak kepada filem itu dan ada kesan-kesan dia kepada Hamka tu sendiri. Jadi untuk filem ni, apa yang menarik bagi saya adalah yang pertama sekali, plot dia. Plot filem ni bagi saya sangat-sangat menarik kerana filem ini, saya cakap dengan korang, ia bukanlah sebuah filem propaganda. Filem ini bukan mengangkat dia sebagai seorang tokoh yang sangat hebat, tetapi dia mengangkat negara Indonesianya, dia mengangkat agama Islam itu, dan filem ini dia mainkan banyak emosi. Saya tidak expect tau filem ni ada babak-babak kelakar, tapi ada. Dia tidak banyak, tapi ada sikit-sikit, terutama yang diberikan oleh Vino Bastian sebagai Hamka. Dari segi plot filem ini, saya boleh cakap korang sangat-sangat teratur, disusun dengan cantik, tak ada serabut. Kita boleh nampak dia punya perjuangan, kita boleh nampak dia punya kesakitan, kita boleh nampak dia punya kekuatan dalam memperjuangkan hak-hak Melayu Minangkabau, hak-hak Islam dan juga hak-hak sebagai orang Indonesia. Ini yang saya harapkan bila kita nak buat sebuah filem biopik. Bukannya macam itu. Fahamlah. Kemudian adalah setting untuk filem ini. Filem ini terletak pada tahun 1933 tau. Dan dari segi warna dia, dari segi tempat dia, dari segi pakaian dia, dari segi orang-orang dia kita nampak. Dan juga barang-barang yang digunakan seperti typewriter diorang, risalah-risalah diorang, kereta-kereta diorang. Filem ini seperti memang betul-betul ia berada pada tahun 1933-1945. Dan yang terakhir bagi saya, yang best dalam filem ini adalah pelakon-pelakon dia. Memang sangat-sangat power diorang punya presentation di dalam filem ini. Apa yang diorang sampaikan dalam filem tu sangat-sangat menyentuh hati kita. Vino Bastian sebagai Hamka memang is the best choice. Saya tidak boleh bayangkan siapa lagi lah yang memegang watak sebagai Hamka. Dengan dari segi gaya bahasa dia, dari segi berjalan dia, dari segi pakaian dia, dan dari segi quote-quote yang diucapkan dalam filem ini sangat-sangatlah subtle. Contohnya adalah seperti, kalau hidup sekadar hidup, babi hutan juga hidup. Kalau kerja sebarang kerja, kera di hutan juga kerja. Itu adalah antara perkara yang saya suka tentang filem ni. Ada juga perkara yang saya tidak berapa suka, bukannya tidak suka langsung, tidak berapa suka. Mungkin ini adalah masalah teknikalnya, saya tak pasti. Ia adalah dari segi cutting filem ni. Cutting filem ni cantik, tetapi ada sesetengah babak tu di mana dia cutting like pop. Memang obvious sangat dia adalah sebuah cutting. Filem ini berdurasi 1 jam 20 minit dan saya boleh menjanjikan pada korang, korang takkan bosan tonton filem ni. Filem ini adalah volume 1 daripada 3 volume. So korang boleh expect lah pengakhiran filem ni macam mana. Dan filem ni akan ditayangkan pada 15 Jun 2023, Khamis ini, di seluruh pawagam Malaysia. Rating untuk filem ni saya bagi sebanyak 10/10 bintang. Ini adalah review yang jujur daripada saya. Pergi tengok filem ni dekat wayang dan menjadi penonton yang setia. Assalamualaikum.